Polri menegaskan tidak akan menghentikan laporan terhadap koordinator Kontras Haris Azhar atas tuduhan pencemaran nama baik. Polri hanya akan menunda tindak lanjut atas laporan tersebut setelah penyelidikan tim investigasi mengenai Freddy Budiman selesai. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan Polri akan menunda laporan terhadap koordinator Kontras Haris Azhar. Polri akan terlebih dahulu fokus menelusuri testimoni Freddy kepada Haris Azhar. Mereka akan berkonsentrasi menemukan bukti dugaan keterlibatan oknum Polri dalam bisnis narkotika yang digembongi Freddy. Jadi hari ini beberapa tidak ada yang dihentikan ya. Jadi bukan dihentikan ya. Jadi prioritas kepada upaya pencarian fakta melalui tim investigasi. Jadi saya ulangi, tidak ada kemarin dilakukan penundaan ia dalam konteks untuk memberikan prioritas agar fakta-fakta yang sebenarnya terhadap testimoni itu bisa diperoleh. Karena itu berkaitan dengan masa depan perkara itu yang dibaris krim. Jadi sekali